kabarnya besok anggota-anggota dari Koalisi Indonesia Maju semuanya diundang, itu ya, seperti apa itu? Dan memang ini kan menjadi ajang untuk menyampaikan keputusan Ketua Umum terhadap keberdukungannya calon Presiden Pak Prabowo. Nah, oleh karenanya juga partai-partai lain pengusung Capres Pak Prabowo juga akan hadir besok. Dan mudah-mudahan sesuai dengan, karena daftar nama sudah dikirimkan, tentu mudah-mudahan besok akan utuh semua hadir dan solid untuk bisa menangkan Pak Prabowo. Kemungkinan besok Pak Prabowo juga akan menyampaikan pidato ini, pidato politiknya, gitu. Karena Demokrat akhirnya bergabung. Ini masih dipersiapkan. Kemungkinan memang akan menyampaikan pidato. Dan silakan teman-teman besok saya hadir saja di sini untuk melihat dan tentu meliput apakah nanti Pak Prabowo akan menyampaikan pidato utama. Yang pasti besok adalah momentum Partai Demokrat menetapkan pilihan terhadap koalisi maupun capres. Apa yang diundang itu yang ikut ke Hambalang kemarin juga atau cuma Kimat? Oh iya, partai-partai koalisi yang saat ini bergabung mendukung Pak Prabowo. Termasuk PSI juga itu dari Pak Prabowo. Termasuk.